Pada latihan soal mandiri 8 nomor 2, terdapat bangsa aves yang mampu terbang dan ada pula yang tidak dapat terbang. Penyebab hal tersebut adalah A. Sayap lebih panjang dari badannya, B. Berat tubuh sedikit atau ringan, C. Memiliki tulang yang ringan, D. Kepadatan tulang dan struktur sayap, E. Adanya kantong udara di dalam tubuh. Oke, kita akan menjawabnya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Aves yang mampu terbang dan aves yang tidak mampu terbang. Nah, penyebab aves bisa terbang itu karena yang pertama, alasan pertama, rongga adanya rongga-rongga udara di tubuh. Nah, rongga-rongga udara di tubuh ini menyebabkan ringan. Tubuhnya menjadi ringan. Kemudian, alasan kedua, memiliki tulang dada besar dan tipis. Selanjutnya, karena perlekatan otot-otot terbang yang kuat. Dia punya perlekatan otot-otot terbang yang kuat. Kemudian dia juga punya struktur sayap yang besar dan memungkinkan untuk terbang. Kemudian untuk yang aves yang tidak mampu terbang disebabkan karena yang pertama, sayapnya biasanya kecil. Kemudian bentuk sayap beda. Bentuk sayap atau struktur sayap itu berbeda dari burung yang dari aves yang mampu terbang. Jadi strukturnya beda ya. Kemudian alasan ketiga, karena jumlah tulang pada sayap cenderung lebih sedikit. Jadi lebih ke struktur sayap ya. Jumlah tulang di sayap sedikit. Kemudian dia tidak punya rangka tulang dada. Nah, bisa kita simpulkan jika ada aves yang mampu terbang dan tidak bisa terbang itu disebabkan karena adanya ini, kepadatan tulang dan struktur sayapnya. Untuk yang aves yang tidak mampu terbang ini kan lebih ke struktur sayap ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D.